lokasi yang nantinya Bupati Sorong akan meresmikan jalan terpanjang di Indonesia, jalan menggunakan kayu terpanjang di Indonesia yang akan diresmikan oleh Bupati Sorong. Oke, ikuti saya terus. Peresmian jembatan kayu Malagoko dengan panjang 3.305 meter. Panjang 3.305 meter. Jalan sepanjang 3 kilo lebih atau yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong oleh Bapak Dr. Joni Gamuru SHMSI. Nah, jembatan ini merupakan jembatan kayu terpanjang di Indonesia. Nah, jembatan kayu terpanjang di Indonesia dan beberapa minggu yang lalu Bupati Sorong mendapatkan penghargaan dari rekor dunia bahwa Kabupaten Sorong memecahkan rekor dengan membangun jembatan kayu terpanjang di Indonesia. Ini Bapak Kepala Distrik Magbon, Bapak yang punya wilayah di Malam Kartaraya. Nah, Bapak mau gimana nih, Bapak? Mau menyaksikan pemeriksaan jembatan terpanjang setelah diresmikan. Oke, baik, Bapak. Oke, ini jembatan terpanjang di Indonesia yang menggunakan kayu. Teman-teman yang mau berwisata atau berjalan-jalan ke Kabupaten Sorong, jangan lupa mampir di Kampung Malagufuk atau Malam Kartaraya untuk bisa melintas di jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Namaruvia vimisara kutsetokmate tizafantrano.
menikmati jalan kayu yang ada di Kampung Malabubuk atau di Malam Kartaraya. Pesan saya bahwa apabila teman-teman bawa sampah dari kota atau dari mana tempat saudara datang, nah wajib mengembalikan sampah itu. Nah, karena area ini dilarang membuang sampah sembarangan. Ketorang sayang kita punya alam, alam juga sayang ketorang. Salam konservasi. Malom nulu, no, 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 check right.